Sungguh pun begitu. Saya nak beritahu, ada setengah orang mengatakan bahawa kalau kita bersama dengan PH, maka kita akan gadai hak istimewa orang Melayu. Kita akan gadai kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Kedudukan bahasa Melayu akan terpelanting. Kedudukan raja-raja Melayu akan tergugat. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita berunding tuan-tuan, kita bukan hanya berunding dengan Perikatan Nasional, kita juga berunding dengan Pakatan Harapan. Bila kita berunding dengan Perikatan Nasional tuan-tuan, mereka tak nak ada sebarang perjanjian bertulis. Kita tanya, kalau bagi kau jadi Perdana Menteri, siapa timbalan? Tuan-tuan, timbalan pun dia tak nak bagi kita. Dia nak bagi Haji Hadi. Dia kata dah janji dengan Haji Hadi. Timbalan pun dia tak nak bagi kepada kita. Menteri-menteri, kita tanya berapa banyak Menteri UMNO dapat. Dia kata kita bincang kemudian. Tuan-tuan, dulu bila kita cerita bincang kemudian, apa jadi? Dato' Zahid bagi senarai untuk dilantik Menteri. Last kali tuan-tuan, apa jadi? Yang dia lantik pertama Anwar Musa, itu senarai Dato' Zahid. Ismail Sabri, itu senarai Dato' Zahid. Siapa lagi? Noraini, itu senarai Dato' Zahid. Samsuan Wan Nasara, itu senarai Dato' Zahid. Empat orangnya. Yang lain tuan-tuan, Khairi Jamaluddin, Dato' Zahid tak bagi nama Khairi Jamaluddin. Adham Baba, tak ada. Siapa lagi? Halimah Siddiq, tak ada. Isyamuddin Tun Hussein, lagi tak ada. Tetapi tuan-tuan, Muhyiddin, dia langsung tak ambil kira apa yang dicadangkan oleh Dato' Zahid. Sedangkan ini bukan kuasa mutlak dia sebagai Perdana Menteri. Kalau dia bentuk kerajaan bersendirian, dia boleh kata itu prerogatif Prime Minister ataupun budi bicara Perdana Menteri. Tapi bila dia bentuk kerajaan campuran tuan-tuan, kita tengok Anwar Ibrahim. Bila dia bentuk kerajaan campuran dengan kita, dia ambil jawatan Perdana Menteri, timbalan dia bagi pada Presiden kita. Betul tak betul? Menteri-menteri kabinet, semua senarai yang Datuk Zahid bagi. Ada dia lantik Menteri Kabinet daripada orang dia sendiri? Ada? Tak ada tuan-tuan. Itu beza dia tuan-tuan. Saya nak bagi peluang untuk tuan-tuan bertanya soalan, sebab saya yakin banyak soalan-soalan yang panas yang perlu saya jawab pada malam ni. Kita akan buat sesi dialog. Saya tengok semua pun dah start berkipas. Panas eh? Sama lah kita. Saya pun berpeluh juga ni tuan-tuan eh. Jadi malam ni saya mengharapkan sesedara, kalau nak bagi soalan tu, bagilah soalan yang panas. Soalan yang susah saya nak jawab. Boleh? Boleh kan Nid? Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Silakan. Kita nak kalau boleh selepas sesi soal jawab ini, kawan-kawan yang hadir puas hati dan segala benda yang terbelenggu dalam kepala ni, kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa UMNO buat tu, kenapa UMNO buat ni, apa dah jadi dengan UMNO, kita harap malam ni semua boleh selesai. Silakan. Datuk Ustaz, Pak Noh dan Datuk Umar. Dekat sikit, dekat. Nak marah, tak pernah. Wah, saya sepatutnya nak teman ini tu. Memang saya tak pernah pulang malam. Bukan kerana halangan, bukan kerana kesempatan, tapi saya pernah sambil. Tapi Datuk Luqman tu menghilik saya hati lagi. Bang, bang, pakai pakai ni bang. Okay. Saya tak boleh dengar. Nah, nah, dia berumah sikit. Orang tu, Datuk ni ketanda saya lama. Aku panggil Datuk, Datuk, Datuk. Saya boleh sutang seri dah ke?
Kalau yang boleh kita sih, hubungan negeri. Akan tak boleh. Okey. Masuk kemas. Daripada A7 dan Datuk Ketam hari ini, termasuk saya pakai follower yang setia dalam Mesir Datuk. Sebab itu saya main hari ini. Tajuk hari ini adalah Allah Tuhu Allah dalam Jalan Kesuatnya. Tapi hari ini Datuk cerita the whole country. Sampai ke Johor, sampai ke Sabah. Terpalah. Bagi kami sendiri, saya berkata anggapan. Yang ada dalam Dewa ini, 99.99% agama. Mau atau tidak, kita berpegang macam ini. Keputusan dan alasan pemimpin itu adalah hak eksekutif pemimpin. Apa yang disebut, kami akan terima. Tak masalah. Cakaplah apa pun, tapi alasan apa pun, tak masalah. Tapi sayangnya itu, Datuk sebagai seorang jenderal yang boleh berjalan mata-mata tempat di dalam Facebook dan Twitter bercerita benda ini. Tapi saya ikutnya orang ini. Saya nak tanya, pengundi-pengundi baru 18 tahun, siapa yang pengundi ke depan ini? Kita tahu pengundi baru di kalangan orang Cina yang aktif mendaftar cukup banyak. Dan di kalangan kalangan orang kita yang 18 tahun, yang mendaftar ini siapa dia? Mak Rentik, Kaki Ketum dan sebagainya. Kita percaya pengundi-pengundi Cina ini yang berdaftar baru ini 100% akan mengundi Parti Labour. Yang muda-muda kita ni, kita mana? Dan siapakah yang akan pergi jumpa mereka terang bukannya Datuk Terah hari ini? Dalam ni tak bintang lah tu. Datuk Dr. A kita terima. Kata putih kita terima. Kata hitam kita yang kita yakin kita percaya. Tapi yang di luar tu, siapa dah berkita? Kita tak ada harap pengundi di kalangan orang UMNO saja. Sebab tu Datuk, satu kita diusahanya satu program yang cukup lama di kata Profesor. Dalam sini, pasal undi 18 tahun. Profesor ni kata, dia mengambil contoh, Norway dan Sweden. Di situ dia kata, pemuda 18 tahun, dia ni dia nak sebagai mata. Dan dia berpunyai mudi. Dia berpunyai konteks akademik, kita berterima. Tapi dalam konteks politik Malaysia, kita tak berterima. Sebab di Malaysia ni, kalau kita nak kata batang dalam politik, matang kerana Cina 18 tahun dengan matang kerana Melayu 18 tahun. Kemana kita pergi ke bunyi Cina 18 tahun, kemana pergi bunyi Melayu 18 tahun. Soalnya kemana kita nak buat lepas ni. Okay. Siapa yang pergi cuba jumpa lepas ni? Terima kasih. Okey, abang ni tanya tentang soal hari ni kawan-kawan masyarakat Cina dia laju je anak-anak muda dia daftar. Kita orang Melayu tak daftar, betul? Itu yang pertama. Jawapan dia hari ini, Melayu ke India ke China, dia genap 18 tahun, automatik mereka ini sudah berdaftar. Hari ini, bila dia genap 18 tahun, automatik mereka ini terdaftar. Kerja kita ialah kita kena yakinkan yang pengundi 18 tahun. Mistake yang kita dah buat, tuan-tuan, ialah kita telah bersetuju dengan cadangan daripada setengah-setengah ahli politik yang populis untuk membenarkan anak-anak kita yang berusia 18 tahun dan ke atas untuk mengundi. Kalau dulu 21 tahun baru boleh mengundi, betul tak? Sekarang budak-budak belum habis sekolah pun, tingkatan 6 pun ada yang 18 tahun. Dia masuk 18 tahun, dia dah boleh mengundi. Sedangkan mereka ni, saudara, saya nak beritahu berdasarkan pengalaman yang lepas, mereka tak tahu apa pun pasal politik. Ada di antara mereka ni yang mengambil tahu tentang politik, tapi tak ramai. Rata-ratanya mereka pun tak boleh beza Ismail Sabri ni parti besar, parti apa ni, Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Dia orang pun tak tahu. Ada yang dapat apa ni, data percuma. Dia kata kali ni kita nak sokong Perikatan Nasional. Kita suka dengan data percuma yang diberikan oleh Ismail Sabri. Padahal Ismail Sabri Barisan Nasional. Dan dulu ni kesilapan kita jugalah. Masa masuk pilihan raya, polis dijaga oleh Hamzah Zainuddin, Perikatan Nasional. Tentera dijaga oleh Hishamuddin Tun Hussein, Barisan Nasional. Walaupun dia pun kadang-kadang perikatan juga. Betul lah. Jadi habis berkecamuk, tuan-tuan. Orang yang umur 18 ni, dia tak boleh fikir. Dah 18 ni, tuan-tuan, kita tak sangka. Kita ingat orang-orang muda ni,
Dia nak parti yang bersih. Dia nak parti yang tak korup. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang muda ni lah yang paling mudah untuk diambil kesempatan. Biasanya mak bapak bagi RM10. Betul tak? Pergi sekolah ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM2, ada yang bagi RM3. Betul tak? Hari raya mungkin dapat lebih RM50. Kalau anak orang kaya, mungkin dia dapat duit raya RM100. Tiba-tiba datang pilihan raya, dia dapat RM350 daripada Perikatan Nasional. Kalau di Pagu, dia dapat sampai RM500. Di Larut, ada yang sampai RM1,000, tuan-tuan. Tuan-tuan, anak-anak muda kita ni, bila dapat benda ni, berubah tak hati dia? Berubah. Ini kesilapan kita. Sebab kita pun sokong. Bila Syed Saddiq pun cadar, kita pun sokong. Kita pula letak syarat. Dengan syarat, semua orang automatik mendaftar. Sebab kita tak nak jadi macam tu lah. Kalau kita nak suruh orang Melayu mendaftar, dia orang tak pergi mendaftar. Jadi sekarang ni, boleh tak kita patah balik, kita batalkan umur 18 tahun, tak boleh mengundi? Boleh? Tak boleh, kita akan dianggap sebagai flip-flop government. Jadi, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita ada tempoh masa 4 tahun setengah daripada sekarang. Pilihan raya negeri ni, saya cakap terus terang lah. Tak banyak benda yang kita boleh buat. Kita boleh usaha untuk yakinkan pengundi 18. Tetapi kita kena go on long term basis. Maknanya kita kena siap jentera kita, parti kita ini untuk diterima oleh generasi 18 tahun ni daripada sekarang. Budak-budak yang di tingkatan 2 ni, kita kena tarbiah daripada sekarang, tuan-tuan. Kita kena betulkan, kita kena masukkan dalam silibus pendidikan supaya diorang ini tahu bawa tanggungjawab nak pilih ahli parlimen ni untuk apa? Tanggungjawab nak pilih ahli Dewan Undangan Negeri ni untuk apa? Sekarang diorang langsung tak tahu apa-apa. Yang ini kita kena buat, tuan-tuan. Apa kesan dia kalau kita mengundi seseorang kerana duit yang diberikan? Ini kita kena ajar. Kenapa kena pilih orang yang bersih? Kenapa kena pilih kerajaan yang boleh menunaikan janji? Bukan kerajaan yang tahu menabur janji. Kenapa kena pilih pemimpin-pemimpin yang ada integriti? Yang tak korup? Ini semua, tuan-tuan, ialah benda silibus yang kita kena didik anak-anak kita di bangku sekolah. Dan media sosial pun kita kena tanamkan benda ni supaya anak-anak kita tak terpesong sekali lagi.